Terima kasih Anda masih bersama Fakta 62. Aksi pria asal Grobogan, Jawa Tengah yang menipu jadi dokter gadungan terbongkar. Pelaku ngaku-ngaku sebagai dokter sebanyak 7 kali dan beberapa kali menangani pasien. Publik dikagetkan fakta yang terungkap. Ada seorang pria lulusan SMA asal Jawa Tengah yang menjadi dokter gadungan. Tahun 2020 silam, bermodal mengedit berkas dan dokumen milik dokter lain, Susanto melamar jadi dokter di PT Pelindo Husada Citra yang ada di Pertamina Cepu, Jawa Tengah. Lolos tes psikologi dan wawancara, Susanto akhirnya diterima menjadi dokter di PT PHC dan ditempatkan di Klinik Occupational Healthy and Industrial Hygiene, salah satu perusahaan AK3 PT Pertamina EP4 Cepu. Hal ini tak dibantah manajemen PT PHC. Terbongkarnya aksi Susanto ketika perpanjangan kontrak, surat tanda registrasinya berbeda format. Saat dilakukan investigasi, diketahui foto asli dari data identitas yang dipakai Susanto berbeda orang. Ternyata dokumen yang disubmit ke kami itu ternyata beda. Ada kejanggalan di dokumen yang disubmit. Dari situlah awal bermula kecurigaan adanya pemalsuan data ini. Aksi penipuan oleh pria 44 tahun ini bukan yang pertama kali. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak beberkan fakta, Susanto sudah 7 kali menipu menjadi dokter palsu. Namun hanya satu kali terdakwa jalani proses hukum, yakni di Kutai Timur, Kalimantan Timur. 5 kejadian lainnya tidak diproses hukum, karena pelaku langsung dikeluarkan dari pekerjaannya. Susanto pernah meniti karir sebagai dokter gadungan di kampung halamannya, Grobogan, Jawa Tengah. Dia pernah menjadi seorang dokter di sebuah puskesmas, bahkan pernah menjadi direktur di rumah sakit swasta. Bukan cuma itu, Susanto pernah menjadi kepala unit transfusi darah PMI Grobogan selama 3 tahun, pada 2006 sampai 2008. Kita nggak curiga, wong. Itu kan bilangnya ijazahnya dari luar negeri, ya santai-santai saja. Tahunya ya setelah ditangkap itu di luar Jawa itu, di Sulawesi itu, kita baru tahu ternyata palsu, kan. Itu terus rame, teman-teman, karyawan. Tuh, ternyata palsu toh kita, dokternya. Susanto sempat berusaha memperpanjang surat tanda registrasinya sebagai dokter, tapi ditolak oleh ID Grobogan. Tahun kemarin dia coba konfirmasi ke kita sebetulnya, karena apa? Dia mau memperpanjang STR-nya dengan nama Dr. Susanto. Kemudian saya juga ingat, ini kan Dr. Susanto yang dulu pernah melakukan penipuan. Saat kita minta bukti ijazah, kemudian identitas untuk kartu ID-nya, dan juga KTP, dia tidak ngirim. Berarti saya yakin ini berarti Susanto yang kemarin berusaha untuk mau memperpanjang STR-nya. Susanto dilaporkan oleh PT Pelindo Husada Citra atas tindak pidana penipuan menjadi dokter gadungan dan menyebabkan kerugian material sebesar Rp262 juta. Terdakwa akan kembali menjalani sidang pada Senin depan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya. Yuda Wardana, Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.